Okay, this one is a bit cute. What would you say when you first met Fiki's mom? What would you say to her, like, for the first time? You're gonna meet her in real life? What are you gonna say to her? Assalamualaikum. Mashallah. Assalamualaikum, Mama. That's all. Hai, halo Rosner. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya. Cinta, jika kita berbicara soal cinta. Cinta adalah emosi yang dirasakan oleh setiap manusia. Dan itu bisa menjadi sebuah perasaan terindah di dunia. Tetapi cinta juga bisa menjadi sesuatu yang paling menyakitkan. Cinta adalah satu-satunya hal yang dapat membuat kita merasa hidup. Cinta juga adalah apa yang membuat hidup layak untuk dijalani. Begitupun dengan cerita cinta Fiki dan Tuba, begitu banyak momen-momen manis dan indah yang telah mereka lalui bersama saat ini. Walaupun mungkin saat ini mereka terpisah jarak dan waktu, namun itu semua tidak membuat pudar rasa cinta mereka. Kisah cinta Fiki dan Tuba pun telah menyita perhatian banyak orang, baik itu dari yang muda sampai yang sudah tidak muda lagi. Ada sesuatu hal unik yang membuat orang mau mengikuti kisah Fiki dan Tuba. Karena sebagai generasi muda milenial saat ini, mereka berdua masih bisa menjalani dan mempertahankan sebuah hubungan asmara yang sehat. Di mana di sisi lain, di zaman globalisasi teknologi sekarang yang tidak bisa dibendung, sedikit sekali bisa ditemui pada anak-anak milenial dalam menjalani sebuah hubungan yang sehat dengan mengedepankan norma-norma akhlak dan agama yang ada. Seperti tidak berpegangan tangan, bersentuhan, berciuman, berpelukan ataupun lainnya. Keunikan Fiki dan Tuba dalam mempertahankan hubungan yang sehat di antara mereka inilah yang membuat banyak kalangan kagum. Sepertinya ini semua tak lepas dari didikan orang tua mereka, yang telah berhasil mendidik mereka untuk bisa memiliki akhlak yang baik. Begitupun dapat dilihat dalam diri Tuba. Dalam sebuah live-nya, Tuba sempat ditanya oleh sahabatnya Amal, apa yang pertama kali akan dilakukan Tuba saat dia bertemu dengan Mama Fiki. Dengan senyum kecilnya, Tuba menjawab, "Assalamualaikum, Mama." Okay, this one is a bit cute. What would you say when you first met Fiki's mom? What would you say to her, like, for the first time? You're gonna meet her in real life? What are you gonna say to her? Assalamualaikum. Mashallah. Assalamualaikum, Mama. That's all. Yeah, the first thing that I'm gonna say would be Assalamualaikum. Jika bisa kita jabarkan dari jawaban Tuba itu secara dalam, sangat tersirat kalau hubungan Tuba dan Mama Fiki selama ini begitu erat. Panggilan Mama dapat diartikan kalau Tuba sudah menganggap Mama Fiki seperti orang tuanya sendiri. Dimana seperti diketahui, kalau Mama Fiki adalah orang pertama yang selalu mensupport hubungan mereka berdua. Dukungan hubungan Mama Fiki dan Tuba ini dapat pula dilihat pada postingan-postingan Instagram Mama Fiki Eva Rahayu yang sering membagikan momen-momen mesra saat Fiki dan Tuba yang intens dalam berkomunikasi. Jika ditarik kesimpulan dari semuanya, dapat dipastikan kalau memang hubungan Fiki dan Tuba selama ini bukanlah hanya demi konten semata, namun dibalik semua itu, kisah asmara hubungan Fiki dan Tuba memang dilandasi oleh rasa sayang dan cinta yang tulus satu sama lain. Sebab kalaupun ini cuma demi konten, tidak mungkin semua keluarga Fiki mendukung hubungannya dengan Tuba. Sepertinya bagi netizen-netizen yang masih sering berprasangka tidak baik mengenai hubungan Fiki dan Tuba, mereka mungkin harus bisa lebih bijak lagi ya.
dalam beropini dan berkomentar? Karena terlepas apapun semua yang disajikan Vicky dan Tuba selama ini, seharusnya kita bisa berpikir positif, tanpa pernah menggiring sebuah opini, yang pada akhirnya hanya akan menjadi sebuah hate speech. Dan buat Vicky juga Tuba, kita doakan semoga mereka dipanjangkan jodohnya. Dan berbahagia selalu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya ya.